Persik U16 juara Nusantara Open 2022. Persik U16 menjadi juara di turnamen Nusantara Open 2022. Prestasi tersebut diraih setelah mengalahkan PSLS Loksel Mawe, Aceh dengan skor 2-0 di Stadion Pakansari, Senin tanggal 1 Agustus tahun 2022. Laga berlangsung sengit sejak menit awal. Kedua tim saling jual beli serangan. Namun, belum ada gol hingga menit ke-20. Persib menaikkan tempo permainannya untuk memecah kebuntuan. Rionaldi Mehran berhasil mencetak gol pada menit ke-38. Unggul 1-0 tak membuat Persib menurunkan tempo serangan. Menit 40+2, Bobotoh yang hadir di stadion kembali bersorak. Muhammad Gaushirowi memperlebar keunggulan. Skor 2-0 pun bertahan hingga babak pertama usai. Setelah turun minum, serangan tetap gencar dilakukan. Namun lawan bukan tanpa perlawanan, beberapa kali barisan pertahan Persib harus kerja keras menahan serangan. Usaha menambah gol pun terus dilakukan, namun lini pertahanan lawan lebih siap dan skor 2-0 bertahan hingga laga usai. Hasil tersebut diraih oleh Persib dari 8 kali laga, 6 kemenangan dan 2 imbang. Persib belum terkalahkan. Daftar susunan pemain Persib U16, Fitrah Maulana M. Ridwan Gawang, Muhammad Nabil Permana, M. Akram Albar Hamdan J. Rionaldi Mehran, Citra Naswa Putra, Alvin Dava, Izmir Emirullah Y. Reval M. Arif Ramdhani, Ataya Zahran, M. Gaushirowi, Muhammad Zaki Ali. Cadangan, Fian Kurnia penjaga gawang, Adia Fatir Isyaryanto, Muhammad Nanda Gusdinar S., Gabriel Fabian Fasya, Safa Andani, Astia Najwan Maulana, M. Arham Darmawan, Galih Dwi Andika, M. Abdurrauf Azahra, Gilang Abdillah. Persib Bandung U16 menjuarai Nusantara Open 2022 yang memperebutkan Piala Prabowo Subianto. Pada partai final di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Persib U16 menang meyakinkan atas PSLS Loksel Mawe, 2-0 Senin tanggal 1 Agustus tahun 2022. Nusantara Open 2022 yang memperebutkan Piala Prabowo Subianto resmi ditutup. Menariknya, dua tim finalis akhirnya mendapat hadiah spesial untuk berlaga di Eropa. Sebelumnya, hanya tim juara yang akan diberangkatkan ke Eropa. Yang menang akan kita kirim ke luar negeri untuk latihan pertandingan minimal 1 bulan. Tapi saya lihat tadi runner up dari juga sangat semangat dan terampil. Jadi yang juara kedua juga kita akan kirim ke luar negeri juga, kata Ketua Dewan Pembina Garuda Nusantara Academy Prabowo Subianto. Prabowo mengaku senang melihat para pemain dari 16 klub yang bertanding memiliki potensi. Dirinya juga berharap kegiatan serupa kembali digelar setiap tahunnya. Ya, jadi kita sangat gembira melihat anak-anak kita penuh potensi, penuh semangat, jadi kita dorong. Tadi saya dapat laporan cukup ada sekitar 33 pemain yang baik, kita cari lagi ke daerah-daerah. Insya Allah terus akan digelar kembali, tutup Prabowo. Nusantara Open 2022 ini diikuti oleh 16 tim dari berbagai daerah yang berlaga sejak tanggal 16 Juli tahun 2022. Persib Bandung sebagai juara pertama mendapat hadiah uang 1 miliar rupiah. Runner up PSLS Loksel Mawe mendapat 750 juta rupiah dan Garuda Nusantara serta Borneo FC yang merupakan juara 3 bersama mendapat 500 juta rupiah. Kami turut bangga dan bahagia. Semoga anak-anak ini terus bisa membanggakan para orang tuanya yang telah mendukung sepenuh jiwanya, dan juga warga Bandung semua. Spesial untuk anak bernama Rionaldi Mehran, yang tumbuh besar di lingkungan kami, berlatih di lapang depan warung bambu, Basecamp channel ini, dan bagian komunitas dari anak-anak warung bambu dan channel ini, ke depan kita akan ngobrol bareng dengan Rio, begitu sapaan akrabnya, membedah semuanya sampai juara. Sampai jumpa di video kami selanjutnya,
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.